Bersama beberapa pemain konsentrasi, kita lihat pandangan pada ke lapangan, banyak kolaborasi hebat bersama Amdar Raisman dan Coach Deddy Alam Raya di sana. Sekaligus merangkap sebagai agent ternama di Kabupaten Ciamis ataupun di Jawa Barat, Amdar Raisman, dan dari sana ada Wakadir juga hadir. Konsentrasi. Baik, sudah kembali kita lihat pada amat terlapan, nampaknya bola dipegang dengan resip atau membuat kayangan lawan. 1-2-3 ke belakang, semi back. 1 poin pecah untuk RC, 1-0. Baik, 1-0. Bergerak kembali mundur nomor punggung 3 ujang cocok. Lepas kembali punggung 3 ujang cocok. Lepas kembali untuk membayangkan resip sang lawan. 1-2-3 angka tinggi Dimas. Luar biasa kembali sama untuk lembaga ternyata terpuasel. Sehingga 1 poin kembali bertambah nampaknya 2-0. Baik, 2-0. Lepas Wakrus angkat tinggi. Masih di Mas. Kecaran kembali kita lihat surat ujang Jojo. Zinak-jinak merpati kembali sadis di tangan Dewa. Yes. 1-2-3 angkat tinggi ke belakang masih. 1 angkat tinggi Wakrus. Dorong kembali sang libero ada surat Ade. Lagi-lagi kembali kita lihat teman-teman yang suruh kembali bertambah. Nampaknya menjadi 3-0. Baik, 3-0 kembali masih ujang Jojo bergerak mundur ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi nampaknya ujang Jojo sebagai center ternama daripada Sakira Raja Cengkol bergerak mundur ke belakang. 1 angkat tinggi Ade angkat tinggi Soe Dimas Saputra Nabaya. Cek 1-2-3 kembali poin bertambah. Lepas kembali 1 poin biasa nampaknya kembali bertambah menjadi 4-1. Perhatikan saat kembali bergerak mundur ke belakang nomor 22 Agung. Lepas ke belakang. Lagi-lagi Cey. Wahus kembali di tangan nomor 3 sempat kembali bertambah. Bagaimana kembali 5-1. Bagaimana ini tim Kaik Anda tercecer 4 poin. Baik, sudah kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepas angkat Wahus umpankan Cey. Bahaya kembali kita lihat apa yang terjadi. 6-1 tertinggal cukup jauh. Baik, 6-1 Sakira kembali mencoba memimpin. 1-2-3 angkat di Sedenik. Umpak ayam 7 ke belakang. Arsail terpulasan 1 poin kembali bertambah. 2 poin kembali bergeser menjadi 1-7 di sana. Baik, sudah kembali kita lihat pada mata kelapan nampaknya lepas. Agung seganti ke belakang mencoba langsung di posisi terbaik. Satu tekanan kembali harus diganjal. 2 poin kembali bertambah menjadi 8-1. Agung seganti angkat tinggi Ade. Lepas kembali luar biasa Warus kembali. 1 poin kembali bergeser. Lagi-lagi 9-1. Baik, 9-1. Tertinggal cukup jauh nampaknya. Lepas kembali surat Ade sang liber angkat di Sadi. Lepas kembali masih surat Dimas. Luar biasa nampaknya perhatikan. Lewat 1 tekanan kembali ada siapa di sana kembali terpeleset. 1 poin kembali kita lihat apa terjadi. Poin kembali bertambah nampaknya menjadi 10-1. Baik, 10-1. Lepas kembali Agung seganti. Angkat tinggi Sadi lepas kembali saudara. 1 poin kembali bertambah nampaknya 11-1. Baik, saudara kembali leading 10 poin. Lepas, berbahaya kembali saudara. 1-2-3 angkat tinggi. Lalu melebar bulat tajam kembali kita lihat apa terjadi. 1 ke belakang. 1 poin kita lihat apa terjadi nampaknya. Dengan poin kembali menjadi 2-11. Arsil bergerak kembali mundur ke belakang saudara. Arsil dengan resip atau mendefend menggoyakkan sang lawan. 1 kembali Oki Damar. 1 poin kembali kita lihat apa terjadi nampaknya. Poin kembali bertambah menjadi 12-2 dengan cuaca yang sangat terik luar biasa. 12-2 nampaknya kembali kita lihat apa terjadi. Lepas kembali berbahaya angkat tinggi masih nomor bunga langsung jadi 1 kembali Dimas. Kemudian Dimas kembali meroket 1 poin kembali bergeser nampaknya menjadi poin 3-12. Baik, 3-12. Baik, nomor 7 sudah tidak asing lagi. Siapa di sana? Masih Dimas Saputra. Lepas kembali Dimas angkat tinggi para poin luar biasa. Harap kembali harus
Umpankan kembali sang libero, angkat di belakang masih sudah Deli. Satu dan satu. Lagi-lagi kembali sudah Oki Damar menyambar. Satu poin, 13-3. 13-3 nampaknya. Ketika cukup jauh Alam Raya. Lepas ke belakang, umpankannya di tujuh masih. Loncatannya tinggi sekali dari Bosan Dimas. Sehingga satu peruntungan poin kembali bertambah menjadi 4-13. 1-2-3 bergerak mundur ke belakang Alam Raya, ada Wakrus. Baik, Wakrus bergerak mundur ke belakang dengan resip yang cukup tenang, reka-reka daripada Sakira. Satu jam cerdik daripada Sakwek yang serang Gundawan Saputra. Satu poin kembali bergeser menjadi 14-4. Untuk membayangkan defense atau resip sang lawan kembali mencoba dikecoh lewat satu gebrakan. Salun lintasan baik saudara-saudara. Satu tekanan. Tekanan coba diberikan daripada si bocah asal Kalimantan. Siapa di sana kembali Dimas Saputra. Tadi kembali berjibaku daripada adik kandung juga bermain Bintang Saputra. Bersama Pasir Reke. Sebibet. Lepas kebelakang dengan gaya bola Parabol. Satu poin kembali bergeser menjadi 15-5. Leading 10 poin yang cukup jauh. Baik konsentrasi. Kita lihat apa yang terjadi lepas berbahaya. Masih dengan resipnya cukup tenang. Satu ke belakang. Coba ucapan kembali daripada nomor 25. Di mana satu pergerakan kembali sudah bocah luar biasa bertalenta. Deddy. Satu poin. 6-11. Baik 6-11. Bergerak kembali si tangan hantu ke belakang. 1-2-3 angkat tinggi si tangan hantu. Lepas satu bulan tajam meroket. Terima kasih Deddy. Satu poin kembali bertambah menjadi 7-15. Masih ke belakang. Sering sekali mengecoh sang wasit. Siapa di sana berjuang daripada si tangan hantu. Lepas kembali Sadi. Yes! Sedikit sentuhan daripada nomor 24. Zimal. Satu poin kembali bertambah 16-17. Baik 16-17. Lakukan ke belakang ada surat urut. Oh. 16-7 nampaknya. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan. Satu poin kembali bergeser menjadi 17. 7. Baik 17-7. Banyak kembali menjadi poin 18-7 tertinggal. Harus berjibaku ataupun bekerja keras. Di mana nakoda daripada rekan-rekan Alam Raya. Lepas kembali dengan menggoyangkan resip sang lawan atau defense kembali mencoba merasuk pusat kembali. Dedi dengan antara yang berbahaya atau tumpuk jeduk. Poin 8-18. Baik 8-18 kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan. Cukup tenang. Gagal coba diberikan. Sehingga satu poin kembali bertambah menjadi 9-18. Baik kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 angkat di belakang membangun dengan rekannya. Satu sintangan dewa berada juga sintangan kidau. Ketika motor proses sehingga leading 8 poin. 18-10 bagaimana bos? Sebagai direktur ataupun sebagai sponsor utama. Lepas kembali bos Adeng sebagai dari Mutiara. Wana Lestari. 1 poin. 19-10. Baik 19-10 nampaknya tiba-tiba sebentar. Kita lihat apa yang terjadi pas kembali berbahaya mencoba merasuk di posisi terbaik. Lagi-lagi loncatan daripada si bocah nomor 25. Siapa di sana kembali luar biasa seorang Denny menghantam cukup jeli. Sini pergerakan tidak bocah terpacu oleh lawan dengan gaya pelambak attack. Satu poin kembali ada seorang Arsail. Satu Arsil. Lompat cinta di tangan lawan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu bola lontar daripada nomor 23. Siapa di sana kembali Aji Spence namanya. Satu pasan tajam daripada bocah asal kota Kembang Bandung. Sehingga poin kembali bertambah 20 lepas. Berbahaya cuma pondasi baru lewat gaya bola mengecoh sang lawan. 1-2-3 angkat tinggi. Lepas ke belakang. Satu kembali kita lihat apa terjadi. Poin kembali bertambah nampaknya menjadi poin 21-11. Baik 21-11. Cukup tenang dengan resipnya yang begitu tenang. Dimas Saputra kembali sebagai pomper ataupun algojo. Dimana kita lihat apa yang terjadi. Nomor 27 sudah mulai berjibaku Dimas Saputra. Di bawah satu tekanan-tekanan daripada Raja-Raja Tarkam Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi. Satu ke belakang kita lihat apa terjadi. Lepas kembali berbahaya angkat tinggi ke belakang Dimas. Di
13-21. Kick one. Baik, 13-21 nampaknya. Pertandingan cukup jauh, masih kembali sore Dimas Saputra sebagai pemain timnas Indonesia. Bekerja sama atau bergelut bersama Rifan Ulbulki. Dengan satu keuntungan kembali poin bertambah menjadi 22-13. Baik, 22 Oki Damar. Nomor satu dari terpeleset. Satu poin. Lampu kuning sudah mulai menyala. 23-15 sudah menjadi 23-13 kembali berjibaku. Satu tekanan kembali sudah warus dan terpeleset. Satu poin kembali bergeser menjadi 24-13. Baik, 24-13. Satriko Cup kembali mencari kemenangan kita, lihat apa terjadi. Sehingga ini beberapa poin 14-24. Konsentrasi maksimal. Bergerak kembali, kita lihat apa yang terjadi. Satu waru. Sedikit sentuhan kembali mencoba mengecoh salah lawan. Hei! Kawan sebutan di poin. 25-14. Lawan. Oh. Lah, titik hati.